Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur terpantau ramai sejak dua hari terakhir. Terlihat sejumlah warga berlalu-lalang di sekitar bandara dengan membawa tas koper besar milik mereka. Mereka hendak mudik jelang Ramadan tiba dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Ke kampung halaman. Ini mudik puasa atau mudik, seperti apa? Mudik puasa ini. Berapa hari ke sana? Rencananya 4 hari, cepat kembali. Ya. Sekarang sudah mudah tanpa melalui pemeriksaan. Karena di dalam aplikasi sekarang sudah langsung langsung tinggal boarding. Dan kemudahan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah kemarin, pasca pelonggaran. Jadi sudah tidak seperti yang dulu, yang harus ikut tes swab ataupun antigen. Selain karena momen memasuki bulan Ramadan, peningkatan penumpang juga terpicu karena adanya kelonggaran peraturan penerbangan oleh pemerintah. Berdasarkan data PT Angkasa Pura 1 Surabaya, sejak dua hari terakhir menjelang Ramadan, jumlah arus penumpang mencapai 20.000 orang per harinya. Sebelumnya, jumlah penumpang di Juanda hanya berkisar 15 hingga 16 ribu orang per hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono, iNews melaporkan.